Woi, Mister Campring nih, santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod lagi. Dan kali ini kita akan ngetes kekuatan dari Titan Clockman Upgrade yang satu ini melawan semua Titan. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys di like dulu videonya Mister ya guys. Oke guys, sebagai permulaan, gimana kalau kita lawanin sama Cleaner Man Titan yang cupu ini guys. Waduh, secara ukuran lebih kecil, tapi kita lihat guys, apakah dia menang? Pastinya menang guys ya. Awas aja kamu ya, Titan Clockman Upgrade, sampai kamu gak bisa menang, aku jual emas-emas yang ada di badan kamu nanti. Oh, gak mungkin Mister, aku tidak akan mungkin kalah sama Titan Trashman yang ada di kiri aku. Kalau aku sampai kalah, kamu boleh kok menjual semua emas yang ada di badanku. Oke, bener ya, perjanjian ya, kalau sampai kamu kalah sama Titan Trashman ini, kamu aku jual. Waduh, langsung aja ya guys ya. Kita aduin guys, tanpa berlama-lama lagi. Kita aduin, udah pasti menang guys. Jauh sekali soalnya guys ya. Oke, 1, 2, 3, bertarunglah. Oke, sangat easy sekali. Wah, dan ternyata terbukti omongan dari Titan Clockman emas ini guys ya. Lihat kan Mister, tuh aku pandangin tuh Titan Trashman-nya tuh, sampai kojot. Sampai kojot. Mister baru tahu aja sampai kojot. Woi, udah sana. Pergi. Wah, yaudah guys, kita delete aja kalau begitu guys ya. Oke, lanjut guys ya. Kita akan lawanin Titan Clockman ini sama Titan yang lebih kuat. Guys, ini dia nih. Sanggup gak kamu melawan dia? Hah? Sanggup gak kamu lawan dia? Kita lihat bersama-sama ya guys ya. Tapi kita coba set dulu relationship-nya. Okay. Ini kamu lawan dia, dia lawan kamu. Guys, kira-kira siapa yang menang guys? Titan Clockman Upgrade atau Titan Speakerman Upgrade guys? Kalau secara HP sih ini 5 juta ya, sedangkan ini 5.400.000. Oke, kita lihat aja guys. Mister juga belum tahu hasilnya. 1, 2, para Titanku bertarunglah. Let's go, kita lihat. Oke, di ultimate. Beuh, masih berdiri tegak guys, Titan Clockman kita guys. Masih berdiri tegak dan kita lihat bersama-sama guys, siapakah pemenangnya guys. Let's go. Oh guys, pemenangnya tetap Titan Clockman Upgrade. Walaupun HP yang keluar cuman sedikit ini, kalau misal lihat-lihat guys ya, HP yang keluar sangatlah sedikit, tapi tetap guys tuh, sampai seperti itu. Waduh, langsung letoy seperti tidak ada tulangnya. Oke guys, lanjut ya. Wah, ternyata dia kuat juga walaupun materialnya tidak terbuat dari besi guys tuh. Bukan kayak dari besi gitu loh guys, tapi lumayan kuat juga. Apa Mister, aku kuat kan? Yaudah, gak usah sombong kamu nih. Lawan kamu yang selanjutnya adalah dia guys. Oke, kita lihat guys, apakah berhasil melawan dia guys ya. Oke, kita lihat guys, kita akan coba aduin saja. Ini kata aduin, tapi sebelumnya bentar guys, ini berisik sekali ku tengok-tengok guys ya. Berisik sangat ku tengok-tengok. Oke, para Titanku bertarunglah. Let's go, kita lihat guys. Oke, kuat guys, Titan Clockman emas. Tuh lihat guys, dikasih ultimate. Ah, memang karakter Titan yang baru-baru itu kuat-kuat guys. Kuat-kuat sangat lah ku tengok-tengok. Waduh, tuh lihat tuh, walaupun ada besi berkarat nih, ada jam berkarat di tengahnya, tapi dia tetap kuat. Oke guys, yang selanjutnya kita aduin. Nah, Nokia Man cukup kuat nih guys ya. Nokia Man cukup kuat ku tengok-tengok. Nah, ini Mister HP-nya gak mau Mister ulang ya guys ya. Tetap aja segini, kita lihat sanggup sampai mana guys ya. Kita coba aduin aja langsung, gak usah pakai lama. Oke, let's go. Para Titanku, bertarunglah. Wow, kaget Mister Roy. Berisik sangat ku tengok-tengok. Oke, kita lihat guys. Wih, ada perlawanan nih juga guys, Titan Nokia Man. Berisik kali ku tengok-tengok. Aduh, ya ampun, berisik. Wah, tetap kalah guys. Ada perlawanan nih juga guys. Ih, langsung lemes. Langsung, nah ini dari besi nih. Tuh, tuh, cetang, ceteng, tong, tong. Sedangkan itu kayak dari kayu doang gitu guys. Tapi kuat sangat loh, ku tengok-tengok. Apa karena dia yang suka bertolak pinggang seperti ini guys, makanya jadi kuat? Mister juga tidak tahu. Selanjutnya aja guys ya, kita lawanin sama Siren Man guys. Siren Man ini cukup kuat kalau misal rasa-rasa ya guys ya. Coba aja guys, langsung aja ya, kita aduin guys. Oke, langsung para Titan bertarunglah. Let's go. Bunyi. Oke, kita lihat guys. Lah, udah guys.
kenapa langsung tipos begini? Wah, kaget Mister guys. Tiba-tiba ngebug dia. Oh ya udah guys. Kalau woi cupu banget. Aku tengok-tengok cupu guys. Kayak tuh. Kalau bisa lihat materialnya sama tuh guys. Sama kayak ini ya. Tidak terbuat dari besi. Wah kuat juga guys. Gak jadi deh Mister menjual badannya guys ya. Karena terbuat dari emas. Waduh. Lihat kan Mister, aku cukup kuat. Lihat ini, aku sampai bertolak pinggang. Oke, baik. Kamu belum ketemu sama Ultra TV Man. Kalau kamu ketemu Ultra TV Man, langsung ketar-ketir kamu ya. Wadah. Oke, lanjut guys. Kita kasih Titan TV Man Multiverse aja guys. Kita lawanin ya guys ya. Kita lihat bersama-sama. Oke. Kita lihat apakah bisa menang para Titan. Bertarunglah. Let's go. Oke. Guys. Gak berkutik, men. Gara-gara ultimate-nya ini penghenti waktu, guys. Gak berkutik, men. Tuh, lihat, guys. Langsung lemes. Langsung lemes seperti tidak bertulang. Waduh, guys. Padahal ini HP-nya gak bisa ulang-ulang loh, guys. HP-nya tetap segini loh, guys. Gak bisa tambahin ya. Oke, guys. Memang sepertinya dia kuat, guys. Oke, lawan Ciwi. Berani gak kamu lawan Ciwi? Ah, berani gak kamu lawan Ciwi? Coba ya, guys, ya. Oke, walaupun Mister yakin kalah sih guys. Memang harus titan-titan yang kuat lawannya guys. Oke, langsung aja. 1, 2, let's go. Oke, di ulti, lumayan. Oh, lawan Ciwi gak berani guys. Gak berani lawan, berani deh. Alamak guys. Lawan Ciwi ternyata berani juga dia guys. Langsung lemes. Tidak ada tulangnya. Kasian sekali Titan Speaker Woman itu guys. Waduh, yaudah lanjut guys ya. Waduh guys, gawat men, gawat men. Apalagi lawan ini. Ini mah cupu banget guys. Apalagi lawan dia. Oke, gak apa-apa deh guys ya. Kita cobain aja guys. Apa lama-lama lagi guys ya. Oke, langsung aja guys. Ah, langsung bertarung udah. Gak usah pakai lama. Langsung kalahkan apa Mister bilang. Gak disenggol, gak diapa. Cuman tolak pinggang doang kalah guys. Parah men. Oke, apalagi ini guys. Ini mah dia cupu ya guys ya. Ya udah gak apa-apa guys. Kita cobain aja guys ya. Tanpa lama-lama lagi. Kita cobain 1, 2. Kok ini sih 1, 2, let's go. Oke. Tuh, langsung kalah men. Tuh. Kayak cuma didorong-dorong doang. Kayak cuma di genjutsu gak sih guys. Kayak cuma di genjutsu tiba-tiba kalah gitu guys. Tuh, langsung dia tolak pinggang. Wah keren sih guys. Ini kenapa jadi keren banget dia nih guys. Oke, Mister udah sebenarnya udah gak sabar lawanin sama ini PC main Titan sama ini mah cupu-cupu nih guys. Ah, gimana kalau tri Titan aja guys? Yaudah, ini gak usah guys ya, kita gak usah masuk hitungan dia guys. Kita coba lawanin sama Titan Speakerman upgrade Mark 2 ya guys ya, upgrade Mark 2. Oke. Oke, kita lihat. Walaupun Mister yakin kalah guys. Oke, 1, 2, let's go. Oke, dihipnotis, sempat dihipnotis. Tapi lihat guys. Oke, uduh. Siapa yang tapi lumayan kuat loh. Jadi kayak apa namanya? Kekuatan hipnotis itu cukup efektif untuk melawan Titan Clockman, guys. Memang lawannya harus Titan ini, guys ya. Titan TV Man. Kayaknya bakal kalah sih dia, guys, lawan Titan TV Man. Mister yakin deh. Karena Titan TV Man itu kebanggaan kita semuanya. Woi, sini woi, ngadep sini woi. Ngadep sini, Mamang. Oke, okay, let's go ya, guys ya. Oke, okay, langsung aja, guys ya. Mister coba aduin sama Tri Titan, guys. Udah gak sabar ya Tri Titan. Apakah lawan Tri Titan bisa menang? Kita lihat bersama-sama, guys ya. Oke, kita coba lawanin para titanku. Bertarunglah, let's go. Oke, kita lihat Tri Titan apakah menang guys. Oh, Tri Titan bisa menang nih. Tri Titan bisa menang guys. Oke, tuh lihat guys. Secara HP Tri Titan segini. Oke guys, kita lihat guys. Pemenangnya siapa guys? Tri Titan bisa menang sih. No guys, lihat HP-nya guys. Lihat, bentar. Mister balikin sini dulu. Oke, ini kamu kesini. Nah guys, lihat HP-nya guys. Tuh, tinggal dikit lagi nih guys. Ah, tapi tadi setengah HP-nya guys. Berarti Tri Titan pun cupu ya. Oke, gimana kalau kita lawan yang aneh-aneh guys? Nah, seperti ini guys ya. Titan, apa nih namanya guys? Titan Speakerman G-Man kali guys ya. Titan G-Man Speaker, gak tahu deh guys namanya siapa nih guys. Kalau di sini sih Boombox G-Man nih. Namanya Boombox G-Man. Lucu juga guys. Oke, langsung saja guys ya kita aduin. Walaupun Mister yakin kalah sih guys. 1, 2, let's go. Oke, dia ke atas. Langsung termenung guys. Ya guys ya, langsung Titan Speakerman G-Man ini langsung termenung tuh. Walaupun giginya sangatlah baik. Sangatlah rapi. Menghilang langsung guys.
Itu lihat guys, HP-nya udah tinggal dikit. Masa gak ada yang bisa ngalahin si Titan? Yang bener aja, Min. Oke, 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 guys. Coba ya TV Man Mecha Boss, guys. Coba kita lawanin sama TV Man Mecha Boss di sebelah sini. Let's go. Ah, dia mustinya cukup kuat ya, guys ya. Oh, langsung ke atas gitu, guys. Mustinya dia cukup kuat, guys. Oke, kita lawanin saja. Let's go. 1, 2, mantap. Oke, kita lihat. Kalah. Ya ampun, guys. Langsung kalah begitu saja, woi. Oh iya, ini Titan lama, guys. Titan lama HP-nya masih kecil-kecil, seingat Mister. Coba, Mister, coba lihat ya. HP-nya masih kecil-kecil tuh. Oh iya, bener, guys. Tuh masih 1.350.000. Oke, kita coba naikin jadi 10 juta. Kita naikin jadi 10 juta, 9 juta lah ya. Oke, kalau masih kalah juga sih luar biasa, guys. Kalau masih sampai kalah juga ya. Oke, langsung aja, guys. Kita coba aduin. Dengan HP 9 juta nih ya. Oke, 1, 2. Ini aja deh, guys. Pakai ini aja, guys. Ini aja nih. Oke, para Titan, bertarunglah. Let's go. Mantap. Oke, kita lihat, guys. Kita lihat apakah bisa menang. Ayo dong, menang dong. Oke, di ulti. Di ulti, di ulti, di ulti. Menang, menang, menang. Oke, guys. Dikit lagi menang, dikit lagi menang. Dikit lagi menang. Oke. Ayo, ayo cepet, cepet. Kita lihat. What? What, 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 what? Gak mungkin, gak betul. Gak mungkin, gak betul, guys. Masih menang loh. Itu HP-nya tinggal berapa? 20. Ah, parah, Min. Parah, Min. 20 ribu, guys, ya. Wah, bener-bener. Ternyata kamu kuat ya, Titan Clockman. Iya dong, Mister. Aku, Titan Clockman. Jangan sekali-kali kamu menjual dari badanku, ya. Waduh, iya. Gak jadi dijual walaupun kamu terbuat dari emas. Oke, guys. Ini udah tinggal sedikit nih ya darahnya, guys ya. Ah, Titan TV Woman, coba guys. Kita aduin sama Titan TV Woman ya. Lumayan nih, guys. Oke, baiklah kalau begitu, guys. Kita cobain aduin aja ya. Oke, kamu aduin sama Ciwi. Ah, kayaknya bakalan kalah nih, guys. Oke, 1, 2, let's go. Oke, di ulti. Kalah kah? What? Gak mungkin. Wah, parah sih, guys. Wah, parah, Min. Ini mah gak wajar, guys. Gak wajar banget loh, kutengok-tengok, guys. Kenapa bisa begini ya? Ngebug jangan-jangan, guys. Tuh berkurang kok HP-nya, guys. Bisa timak-timak ya. Wah, takutnya ngebug sih, guys. Coba sama TV Man Evil. Coba ya, jangan lupa kalau TV Man Evil senyumnya harus seperti ini. Oke, kita taruh depannya dikit. Langsung ya, guys ya. Oke, langsung kita aduin aja. Gak usah pakai lama. 1, 2, para Titan, bertarunglah. Let's go. Oke, kalah dong. Akhirnya, guys. Akhirnya, guys. Oh, iya bener, guys. TV Man Evil ini kan, dia menggunakan apa namanya sih? Sinar hipnotis. Kayaknya kelemahan dari Titan Clockman kita adalah hipnotis, guys ya. Okay. Hipnotis kayaknya, guys. Nih, kayak gini nih. Tuh. Oke, guys. Nah, tapi masalahnya itu kan HP-nya udah berkurang sangat drastis ya, guys ya. Oke, gimana kalau kita ulang nih? Nah, ini kita ulang. Nah, udah pasti kalah, guys. Udah pasti kalah TV Man Evil ini ya. Oke, jangan lupa, guys. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung aja, guys. Oke, kita aduin. Udah pasti kalah, guys, kalau seperti ini ya. Oke. Oke, 1, 2, para Titan, bertarunglah, let's go. Kita lihat, guys, tuh kan. Udah pasti kalah. Kita lihat jumlah HP-nya yang keluar, guys. Tuh, cuman sedikit. Tuh, cuman sedikit tuh, lihat tuh, guys. Kayak gak berasa. Langsung tolak pinggang dia. Mantap, Min. Oke, guys, kita aduin sama siapa nih, guys. Udah, tinggal dikit lagi nih, guys. Tinggal dikit lagi ya, kita sampai ke yang paling GG-GG-nya nih, guys. Oke. Ini kayaknya Mister gak mau pakai dia, guys. Terlalu cupu ya. Oke lah, gak apa-apa lah, guys ya. Kita cobain aja, guys. Walaupun Mister tahu hasilnya, guys. Karena dia terlalu cupu. Kutengok-tengok, guys ya. Oke, kita lawanin saja. 1, 2, let's go. Oke, gak usah pakai lama. Guys, lihat gak, guys? Lihat ya, coba editor disiaran ulang ya. Dia yang mukul, dia yang kalah. Guys, lihat, guys. Ini Titan Projector Man yang mukul, dia yang kalah. Guys, parah, men. Oh, saking kerasnya. Badannya yang terbuat dari emas, saking kerasnya, guys ya. Makanya seperti itu. Oke, lawan Ciwi lagi lah, guys ya. Lawan Titan Ciwi lagi, guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, guys. Langsung aja kita lawanin. Oke. Oke, 1, 2, let's go. Oke. Oh, ini hipnotis, Mister lupa, guys. Ciwi ini hipnotis ya, Titan Ciwi. Aduh. Tapi lumayan, guys. Lihat nih. Lihat nih ya, lumayan nih.
Tuh, HP-nya berkurang lumayan kan guys ya. Oke. Langsung saja guys, kita aduin. Nah, sama ini nih guys. Ini kan lumayan kuat nih, yang jadul nih. Ya ampun, selalu guys. Selalu kalau dia nih mah. Misal kagak paham guys. Oke. Dia entrance-nya itu, cara masuknya itu terlalu bergaya. Pakai tebrang-tebrang segala. Jadi ribet guys ya. Oke. Langsung aja guys. Oke. 1, 2, let's go. Meledaknya. Meledak nih. Boom. Meledaknya enak banget nih guys. Tuh agak gor-gor gitu meledaknya guys ya. Tapi serem juga misal ngeliatnya guys. Berisik. Astagfirullahaladzim, berisik kali kutek. Itu apaan? Oh, ultimate-nya dari Titan Clockman guys. Ultimate dari Titan Clockman. Oke, guys. Coba ya upgrade. Ah, Mister belum tahu nih guys. Upgrade ini, upgrade Titan kameramen ini rusak apa enggak ya guys ya. Kita lihat dulu guys. Coba guys, kita lihat dulu. Semoga nggak rusak kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan rusak tuh guys. Oke. Nah, langsung aja kita cobain guys ya. Semoga nggak rusak. 1, 2, let's go. Oke. Kita lihat. Wah, lumayan berasa guys. Yang upgrade versi 2. Oke. Wah, bisa menang guys upgrade versi 2. Oh, guys. Lihat guys. What? Lah. Huh? Kok nggak bertarung guys? Ini kenapa ya, woy? Kok nggak bertarung guys? Yang menang siapa, yang kalah siapa guys? Hah? Oke. Yang menang siapa, yang kalah siapa guys? Oke, 1, 2, 3. Bertarung lagi woy. Nah, gitu guys. Oke. Kita lihat pemenangnya. Oke, tadi agak enak. Ah, tetap guys. Yang menang Titan Clockman ya. Walaupun HP-nya lihat sendiri guys. Tuh ya. Udah mau itu tuh guys tuh. Lumayan ya HP-nya. Wah, berarti dia kuat juga. Eh, kenapa sih dia? Oh, guys. Ah, Mister tahu guys. Kalau dia kalah, dia berubah menjadi Titan kameramen yang terluka itu guys. Abis itu baru bertarung lagi. Kayaknya gitu deh. Bentar guys. Ulang sekali lagi ya guys ya. Nih. Mister kasih lihat ke kalian bersama-sama nih guys ya. Oke. Ini kan kalah nih guys ya. Ini kan Titan kameramen kita kalah nih ya guys ya. Oke. Oh, aman guys. Lihat nih ya, Titan kameramen kita kalah. Oke. Abis itu ininya copot guys ya. Ini apa, armnya copot guys. Nih. Tuh, ya kan? Tuh, berubah menjadi Titan kameramen terluka. Oh, bener guys. Guys, berarti Titan kameramen upgrade versi 2 kalah. Titan kameramen upgrade yang terluka pun kalah guys. Dua kali kekalahannya. Oh gitu, Mister baru engah guys. Bisa seperti itu guys, mod Mister baru tahu. Nah, kita cobain lagi. 1, 2, let's go. Oh guys, bisa mengeluarkan api tuh guys. Tombak-tombak. Dan nancep tombaknya. Oke, tapi tetap kalah guys. Walaupun tombaknya masih nancep. Walaupun tombaknya masih nancep. Gak apa-apa Mister, tombak ini bikin aku semakin keren. Oke guys, katanya seperti itu guys. Oke, lanjut guys. Saatnya pembuktian. Nah, PC Man, Titan PC Man ini kan lumayan keren ya guys ya. Lumayan kuat yang kita tahu guys. Oke, langsung aja kita aduin guys. 1, 2, let's go. Oke, kita lihat siapakah yang keluar menjadi pemenang. Oh, di ulti guys. Oke, kita lihat guys. Menang gak nih guys? Oke. Diseruduk-seruduk doang ya kekuatan dari Titan Clockman guys. Wah, menang guys. Tuh guys, apa Mister bilang? Titan PC Man tuh masih terlalu kuat guys. Oke, tadi kan terluka ya guys ya. Tadi kan terluka. Gimana kalau gak terluka guys? Apa jadinya kalau gak terluka? Oke, langsung aja kita spawn di sini dan juga di situ guys. Langsung kita clear dulu suaranya. Langsung kita buat mereka beradu guys ya. Let's go. 1, 2, let's go. Kita lihat bertarungnya guys. Oke. Wah, ini pertarungan yang cukup lama guys. Oke. Hah, agak lama aku tengok-tengok. Aduh guys, Mister apa ketiduran dikit. Aduh, udah selesai belum sih? Wah guys, ternyata yang menang tetap Titan Clockman upgrade. Mantap mamang. Guys, mantap mamang. Oke guys, langsung guys, pembuktian dari tadi kalian nonton guys ya. Pasti kalian udah penasaran. Lawan Titan TV Man. Walaupun jumlah HP-nya hampir mirip. Nah, kita lihat bersama-sama guys. Pemenangnya siapa nih guys? Kalau walaupun Mister yakin guys, pemenangnya tetap ya Titan TV Man kita. 1, 2, bertarunglah. Oke, di ulti. Lihat guys. Di ulti langsung berkurang banyak ya.
Oke. Ulti lagi dong. Oke, kita lihat guys, pertarung. Ih, gak mungkin dong menang dia, guys. Ulti lagi dong. Ding ding ding. Oh, no 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 no. Gak mungkin, guys. Tidak mungkin. Wah, parah men, parah men. Gak mungkin, guys. Kalah Titan TV men kita, guys. Masa iya, guys? Kok dia kuat bener sih? Kenapa dia kuat bener, woi? Oke, oke, baik-baik, guys. Berarti ini posisinya di bawah sini dong, guys. Di bawah sini, guys. Gak mungkin. Oke, gimana kalau kita lawanin sama ini, guys? Ultra TV Man, guys. Nah, coba kita jadi Ultra TV Man dulu ya, guys, ya. Oh, nanti aja, guys. Kalau kalian pengen Mister membahas Ultra TV Man, tulis komentar kalian di bawah ya, guys, ya. Nanti okay. Mister buatin ya sedikit-sedikit ininya, guys, ya. Drama-dramanya gitu. Oke, langsung aja, guys. Kita aduin ya. Antara Titan Ultraman, Ultraman TV Man, Ultra TV Man melawan Titan Clockman upgrade kita. Para Titan, bertarunglah. Let's go, kita lihat guys. Lah. Kayaknya belum di ini, guys. Kayaknya belum di apa namanya? Belum disempurnakan, guys. Secara HP-nya juga masih cuman segini nih, bentar. HP-nya masih 890.000, guys. Belum disempurnakan. Gimana kalau kita samain HP-nya, guys? Gimana kalau kita samain HP-nya, guys? Ya, kita samakan HP-nya biar adil gitu ya. Oke, ini 9 juta, ini 9 juta gitu ya, guys ya. Oke, langsung aja guys, kita adakan pertarungan. Oke, seperti ini. Siapakah pemenangnya? 1 2 let's go. Kita lihat, guys. Oke, bertarung mereka, guys. Lah. Kagak ngeluarin damage, guys. Ultra TV Man. Ya, cupu ternyata. Cupu. Oke deh guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri. Dadah.